Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Opi Kicau, channel yang menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan. Oke sobat kicau, untuk video kali ini saya lagi berada di daerah Pondok Pinang teman-teman, dekat Lebak Bulus ya teman-teman. Nah, di sini ada kios teman-teman. Ada kios namanya Kios Alinjaya. Nah, di sini spesialis atau gudangnya burung-burung kecil atau burung mas peran teman-teman. Jadi kebetulan saya dikabarin kemarin banyak turun burung-burung kecilnya seperti burung sogon, burung konin, dan burung senari teman-teman. Jadi kebetulan sekarang hari Minggu baru sempat saya review, dan langsung saja nggak usah basa-basi, ada apa aja di dalam dan langsung kita review bareng-bareng teman-teman. Check it out. Oke, langsung saja teman-teman kita review dari sebelah sini. Di sini yang baru masuk ada Pleci Buxtoni, harganya 30.000 teman-teman. Terus dicampur dengan Pleci Black Cap atau Pleci Papua, harganya 25.000. Lanjut ke bagian bawah, ada siri-siri harganya 145 teman-teman. Ini sepertinya siri-siri besar ini. Harganya 145, sama terucukan. Terucukannya stoknya dikit ya teman-teman, harganya cuma 25.000. Oke, kita lanjut ke parkit. Parkit harganya 70.000 teman-teman. Stoknya ada 7 ekor. Kita lanjut ke bagian atas. Nah, ini Pleci Auri nih teman-teman. Ini baru masuk juga, belum lama. Pleci Aurinya dibanderol dengan harga 45.000 ya. 45.000. Terus ada Serindit Sumatera juga. Cuma ada 2 ekor. Masih hijauan ya teman-teman. Tapi udah garansi jantan ini. Harganya 80.000 teman-teman. Harganya 80.000. Nah, untuk kenari ini baru masuk nih teman-teman. Untuk kenari lopernya, kenari cerahnya dibanderol dengan harga 110. Ini udah sortiran jantan om? Ini udah positif jantan, sortiran jantan, harganya 110 untuk yang terang. Untuk yang bon gelap harganya berapa bang? Itu bang? Berapa? 70.000 teman-teman. Untuk bon gelapnya harganya 70.000. Ini juga udah sortiran. Terus untuk warna putihnya pocong 130 teman-teman. Untuk bagian warna-warna cerah putih ya. Terus ada yang baru masuk juga, ada kolibri wulung hijauan teman-teman. Ada kowul hijauan, harganya cuma 70.000. 70.000 ya teman-teman. Stoknya dikit, cuma ada 4. Cuma ada 4. Tuh, kolibri wulung hijauan teman-teman. Terus di sini ada kolibri wulung metalik. Harganya 140. Ada yang udah full mat, ada yang udah throttle. Tuh. Harganya sama ya teman-teman, 140.000 per ekornya. Nah, ini yang lagi langka nih teman-teman. Ini yang lagi susah dicari dan banyak teman-teman pecinta burung kolibri ini lagi diburu tuh. Jadi sepah raja ekor merah harganya 120.000. Masih ada hijauan, ada yang juga udah trotolan, ada yang full metalik juga. Harganya 120 ya teman-teman. Tuh, cerah-cerah ya tuh. Oke, ada sogon trotol, stoknya dikit teman-teman. Sogon trotolnya stoknya dikit, harganya 30 ribuan. Tuh. Jadi di sini juga ada konin Riau dibanderol dengan harga 90.000. Konin Riau, terus sama sogon Sulawesi ini minusan
Jadi harganya di obral harga 60.000. Kalau normal nggak segitu teman-teman, lebih mahal. Ada jalak suren dapur total ini anakan 280.000. Berapain aja bro? Perkutut ceban ya teman-teman. Perkutut 10.000. Untuk burung-burung gacorannya juga ada di atas banyak teman-teman. Untuk masterannya ada bele, ada jigun, ada jiwa. Ini udah pada jadi ya bang ya, udah pada gacor-gacor ya kalau yang itu ya. Nah, yang pasti kalau udah rawatan dan udah dipisah harganya beda tergantung speknya ya teman-teman. Ini ada dari tadi yang bener-bener gacor nih teman-teman. Dari tadi rajin banget ini. Ini konin mana nih om? Oh Natuna. Ini Natuna nih rawatan teman-teman, gacoran. Om, untuk konin Natunanya kapan masuk om? Rencananya sih ya pertengahan bulan. Pertengahan bulan ya. Stoknya lagi kosong teman-teman untuk konin Natuna. Jadi untuk teman-teman yang nyari konin Natuna sebenarnya tempatnya di sini teman-teman. Cuma memang agak susah. Terus masuknya pun paling sebulan sekali teman-teman. Itu langsung diserbu juga kalau sekali masuk. Jadi yang masuk hari ini saya updatein kenari, stoknya ambiar sama Kowul, ya kolibri wulung trotol dan sepah raja ekor merah. Nah, sepah raja ekor merah nih belum banyak yang tahu kalau di sini ada. Karena saya lihat di postingan grup itu banyak yang mencari teman-teman. Nah, di sini stoknya lumayan banyak, kebetulan baru masuk. Jadi langsung meluncur ke TKP Pondok Pinang ya teman-teman. Kios Alinjaya, gampang di pinggir jalan kok teman-teman, di pinggir jalan untuk kiosnya. Untuk burung-burung yang udah dipisah, yang udah jadi, udah rajin, kalian tinggal pantau di sini. Kalau nggak mau ribet ngombyok, tinggal pantau. Di sini banyak stoknya juga. Oke, di sini juga ada cicak ranting, teman-teman. Cicak ranting ini dibanderol dengan harga Rp160.000. Nah, di sini juga ada cigun muda hutan 45.000, jongkangan 70.000. Nah, jongkangan ada nih teman-teman, satu ekor doang. Ini barangnya agak susah-susah gampang ini. Gelatik batu 35.000, tepus tunggir 100.000, punggung merah. Itu tepus tunggir. Oke. Tepus pala abu harganya Rp120.000, itu penampakannya teman-teman. Kopi-kopi harganya Rp60.000 dan asi topi Rp60.000. RPM mulus 110. 110 rambatan paruh merah. Jadi di sini juga ada konin Tanjung Pinang, banyak ini teman-teman. Konin Natuna 190.000. Konin Natunanya bodinya gede teman-teman. Konin Riau trotol 140.000. Konin Kepri juga ini 140. Oke. Okay. Kepri 140.000 pisahan. Udah rajin-rajin teman-teman. Terus ini juga ada jantung, pijantung gunung dan pijantung pisang. Ya. Untuk pijantung gunungnya berapa, Bang? Pijantung gunung harganya? Harganya Rp35.000, teman-teman, pijantung gunung. Oke. Pijantung gunung? Oh. Untuk pijantung, sorry, pijantung gunungnya lagi promo Rp70.000 untuk hari ini. Terus pijantung pisangnya Rp35.000, teman-teman. Ini RPM ya, rambatan paruh merah. Terus ada pelatuk beras ya? Berapa ini om? Rp90.000 untuk pelatuk berasnya atau pelatuk sampit teman-teman. Terus ada ciblek semi harganya
Oh, pisahan ya. Udah pisahan orang nih, teman-teman. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu reviewnya untuk hari ini ya, teman-teman. Dan teman-teman, jika ada waktu silakan mampir ke kios Alinjaya, tepatnya di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nah, untuk informasi seputar Konin Natuna itu nanti saya bakal review lagi ya, teman-teman, kalau udah turun barangnya. Untuk Konin Natuna sama Pleci Sulawesi, sama Sogon Sulawesinya. Oke. Sementara ini dulu yang bisa saya informasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.